Ditemui saat memberikan bantuan sosial kepada ratusan warga di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pekayun Jaya dan Kelurahan Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan. Kementerian Sosial Juliari Batubara menjelaskan tentang aplikasi Six Dataku yang baru saja di-launching beberapa waktu lalu untuk mempermudah pendataan seluruh masyarakat, terutama warga tidak mampu. Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan bahwa aplikasi ini bukan hanya masalah bantuan sosial saja, melainkan untuk pendataan terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Itu bukan untuk daftar bansos, 6NG itu untuk pendataan. Pendataan yang akan dimasukkan ke DTKS itu bukan untuk daftar bansos. Itu sebenarnya tidak hanya pada masa COVID aja, jadi masa normal pun itu intinya tuh mau ngecek keluarga miskin di daerah tertentu itu lewat situ, tapi kan harus punya login sama password. Sementara itu, aplikasi Six Dataku adalah pemanfaatan data oleh kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan bantuan sosial bagi warga miskin. Saat ini seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses aplikasi melalui cekbansos.six.kemsos.go.id. Amarullah, Badar TV, Bekasi.